Halo, halo, ketemu lagi sama saya Ardian dari DS Leathergoods. Kali ini saya mau bikin bubble day lagi. Mungkin ini bukan hal yang baru, ini juga saya terinspirasi dari Cardwallet di US. Ini udah beberapa kali saya coba dan hasilnya oke banget. Ini ada, saya pakai ada air mineral. Ini ada wadahnya, saya biasa pakai biasanya pakai botol kecil ini. Ini udah ada warnanya tapi kayaknya kurang. Ini pakai sabun cuci piring. Ini ada pewarna warna merah dari The Good Craft. Pertama kita akan tuang secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kasih air. Ini ada kulit vektan, tebalnya 1.214. Kalau kalian lihat ini udah ada markingnya, udah ada tandanya. Ini mau bikin gantungan kunci dan tempat kartu. Kurang lebih jadinya seperti ini. Ini memang sengaja hanya sebagian aja yang diwarnain bubble-nya karena memang requestnya pengen setengah-setengah. Ini ada kelihatan cipratan-cipratan sedikit, nggak masalah. Kita biarkan dulu, nunggu biar kering baru kita akan potong polanya. Ini udah kering, kita olesin letter polish.
bagian terakhir nih, kita jahit penutupnya. Seperti ini hasil jadinya. Terima kasih sudah menonton dari awal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.